Selamat datang di channel LM Official. Jenis bibit yang AMB239. Jarak tanam median ke-9. Jarak tanam yang paling ideal ya bos. Ya bos. Inilah posisi sawitnya bos. Lumayan bos. Lumayan bagus bos bibitnya bos. Jadi para petani, inilah cocok tanah sawit, cocok bos, bibitnya bos ya, lumayan bos hasilnya bos. Baru pertama panen ini bos, dapat kira-kira 1,5 ton. Umur sawit ini bos 3 tahun ya bos, luas tanah kurang lebih 2 hektar. Inilah bos posisi sawitnya bos. Lumayan bos, besar-besar bos. Jangan lupa bos tombol subscribe-nya ya bosku, bantu share komen ya bos. Gak ada pertanyaan di komen ya bos. Lumayan bos sawitnya bos. Lumayan cantik bos giginya. Buahnya kira-kira bikin ada 5 kilo, paling besar 5 kilo, 6 kilo gitulah bos, paling kecil dia 3 kilo ya bos. Banyak lumayan ini bos, banyak kalang-kalang petani ini cocok ditanam ini bos. Kelepa pendek bos, kelepa panjang ini bos, kelepa pendek. Jadi makanya jarak tanam ini bos yang ideal itu 9x9 bos. Jadi biar masuk sinar matahari, jadi pertumbuhannya itu bagus bos ya. Jangan lupa